Yo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi sekarang kita lagi di jalan ini. Kita lagi di jalan, gue mau nyamperin seseorang yang ya bisa dibilang gue udah lama sih sebenarnya nggak ketemu sama dia. Tapi kayak ya udah kemarin kayak ya udah ayo kita bikin konten lagi gitu kan. Dan banyak juga yang nge-request, banyak juga pertanyaan-pertanyaan kok kita nggak bikin konten bareng lagi sih gitu-gitu kan. Ya udah akhirnya sekarang lagi ada waktu, gue udah balik dari Bajo juga. Sorry ya kalau misalnya teman, apalagi ini di samping orangnya pasti gue kelihatan item banget nih, nggak apa-apa lah ya. Karena biasa sih yang manis-manis itu kayak lebih gimana gitu masih. Yaudah, jadi sekarang nih kita mau nyamperin dia nih. Tadi janjian, soalnya sebenarnya sih dia udah break dari jam 4-an gitu sih. Tapi guanya lama jalannya dari sana. Jadi yaudah, kita udah sampai kesini tuh kayak agak udah maghrib nih. Kita di jalan yang serem ini, kayak di gunung-gunung ini. By the way, gue mau cerita lo, kemarin kaca mobil gue pecah, ini baru diganti. Gak penting sih, gak penting emang, tapi gak apa-apa, gue pengen aja cerita. Yaudah, pokoknya kalian harus nonton ya vlog ini. Semoga ini juga banyak yang nonton. Ikutin terus ya. Oke guys, jadi kita sekarang udah nyampe ke lokasi seseorang. Dia lagi baca-baca gitu. Pak, siapakah itu? Hai. Apa kabar? Ih, rame lo di sini ya ampun. Enggak lah. Ntar dulu, jangan ngomong dulu, pakai ini dulu. Asik, jadi aku harus selalu pakai ini ya. Sekarang kayaknya harus berjarak deh duduknya. Apa sih? Social distancing. Iya, oke. Okay. Ini gimana cara pasangnya? Di mana? Udah. Enggak bisa. Oh iya, dipencet. Ya ampun. Aku pasangin enggak enak soalnya. Udah. Oke, udah. Oke. Jadi hari ini akhirnya kita ketemu lagi ya? Iya gila, setelah berapa lama? Berapa lama kita gak ketemu? 2 bulan ada ya? Iya, 2 bulan. Kamu sih sibuk banget. Gimana dong, sinetron aku lagi tayang. Doainnya panjang dong, bagus. Amin, ya kan? Allah. Semoga sinetron Dewi lu lama, panjang. Amin. Sampai panjang nanti. Udah bawa deh pokoknya semua deh. Iya, supaya bisa untuk masa depan yang lebih indah. Amin. Kenapa sih? Kamu tuh mengganggu aku lagi baca deh. Apa kamu lagi baca? Iya. Jadi sebenarnya karakter kamu di sini gimana sih? Karakter Cahaya tuh di sini lagi berubah jadi Jenny. Jadi dia lagi berpura-pura. Dua karakter berbeda. Iya. Jadi dia lagi pura-pura jadi Jenny. Jenny tuh karakternya yang lebih ceria, lebih tegas, lebih kuat gitu deh, lebih strong. Dia, strong. Jenny strong. Kalau Cahaya nggak strong. Oh, Cahaya kan lebih feminim banget, lembut, feminim. Berarti kalau Jenny ini Natasha Wilona lah ya? Iya. Natasha Wilona tuh strong. Harus strong. Ya kan? Iya. Kalau nggak strong, udah goodbye my love ya. Iya sih. Mana tuh si my love? My love ada di villa. Kamu bawa kesini? Bawa lah, kan aku udah hampir 2 bulan lah nggak pulang. Oci. Juga kasih Wilo lo katanya. Iya, aku tahu. Dia di mana? Dia di bawah tadi. Nanti kita ketemu sama Oci juga, oke. Okay. Ya, kamu mau siap-siap take dulu ya? Baju aku belum datang. Tuh. Oh, yang itu bajunya? Kok baju free? Emang ganti baju, Mak? Jam malam ini acara ceritanya. Hah, yang 38 nih? Breo, 34 tuh pending. Lama dong kamu, tugasin. Kamu lagi baca guys, harus serius. Harus okay. Serius. Itu doang. Aku cuma itu doang ke satu gebres. Habis itu aku ke sini, dua scene jalanan. Scene 1-2. Sama traveling, selesai. Oh, oke. Okay. Kamu sama Lala? Sama Lala. Enak ya main sama kakak sendiri? Enak banget. Salah ambil HP. Lebih beda lah pokoknya kalau sama kakak sendiri tuh kayak berasa sama temen. Terus juga biasanya kan lebih dikit waktu ketemu. Sekarang gara-garanya jadi lebih sering. Terus kayak sini juga udah dapet kan. Ya udah kamu take dulu deh, abis ini baru ini lagi. Oke, baiklah aku take dulu ya. Terima kasih teman-teman Wiloris ya kita ya. Benar kan yang sudah mampir ke lokasi dan juga. Kok Wiloris sih? Kan di sini enggak ada teman-teman Wilorisnya. Kan di sini Haris yang nyamperin. Kan tapi yang nonton ya sih yang nonton dulu. Kita harus ini permintaan mereka loh. Mereka kita harus selalu mensupport. Ya, mereka udah lama loh minta. Mereka udah lama minta kita konten bareng lagi. Mereka selalu nanyain ke aku. Kita harus mengapresiasi itu ya kan? Iya, kenapa kok aku enggak pernah konten bareng lagi sama alasannya Milo. Kenapa? Lagi sibuk ke Labuan Bajo. Enggak, bukan gitu sih, Wil. Let's go. Ya, bajunya kita tunggu Wilo ganti baju dulu ya.
Okay guys, jadi sekarang kita lagi lihat Willow. Gue lagi lihat Willow, dia lagi take di situ. Jangan boleh berisik kalau lagi ada yang take. Ya. Judulnya nemenin Willow syuting. Ini permintaan kalian nih. Akhirnya gue konten lagi loh sama Willona. Ditonton ya. Aku belum move on. Jadi kamu udah move on apa belum? Udah move on. Sama siapa? Udah. Ya sama siapapun itulah, sama Gilang mungkin. Kamu udah move on belum? Aku? Udah. Sama siapa dulu? Banyak, soalnya kamu bingung. Mana ada. Suka gitu deh. Suka gitu. Semua temen bingung, udahlah. Kamu? Semua temen apa enggak? Aku kalau pacar-pacar, kalau temen-temen. Harus dibedain dong. Oh gitu. Ya sama, aku juga kalau temen-temen, pacar-pacar. Boong. Bener. Telepon cowok lain dulu ah. Alvin. Jadi Wilona lagi teleponan sama cowok lah. Halo Alvin, aku udah selesai nih. Mana? Udah jangan bukan main deh. Sisa scene aku exterior night semua. Apa yang bisa di take saat ini? Dipindah ke dalam ya jalanan. Iya. Ayo take sekarang. Ayo di mana itu di mana? Gak mau kurang kostum, mau langsung ke set. Tuh kan pasti belum di set kan? Udah aku pulang dulu ke villa, gak mau balik lagi sih. Di mana? Gak mau? Yaudah aku ke lantai 2 sekarang ya. Gila, sampai di video call. Video call ya? Mana? Coba lihat mana? Oke, itu set aku ya. Oke, aku menuju lantai 2 sekarang. Oke, let's go. Oke guys, jadi sekarang kita mau ke lantai 2, kita ke lokasinya Willow yang lain. Kok bisa ada di sini? Kenapa aku ada di sini, Will? Karena kamu pengen main-main ke lokasi anak B. Di sana pengen masuk ke anak B. Pengen. Aku pengen masuk sih. Aku kalau misalnya ada Willow, yaudah lah main bareng Willow. Iya kan? Aku pengen sih. Dulu kan kita, aku sinetron pertama aku kan main bareng kamu nih. Hah? Yang anak jalanan? Iya. Kan kita bareng. Iya kan? Enggak terakhir juga sih. Masa terakhir sampai sini dong. Ya kepengen lagi kalau misal ada kesempatan bisa main bareng kamu lagi, ya kan? Why not? Mm-mm, kan ini video klip udah bareng nih. Nih guys ya, kalau emang Willona enggak main di video klip gua, berarti Willow yang enggak mau. Enggak. Wah, rame. Jadi sekarang lagi rame, guys. Dia mau take lagi. Dia Willow. Oh, jadi di vlog juga. Hai. Hai guys, hitam banget nih. Gila, kamu hitam banget di sini. Jodoh, aku gak bisa bantu ISO-nya. Gak apa-apa. Aku gelapin. Aku gak masalah, karena kan emang orang kan tahu kalau misalnya aku lagi ini, lagi gelap. Kan orang tahu aku lagi gelap. Halo, bro. Haris. Kita lihat siapa yang lebih jago, oke? Oke. Yo, gue tantang nih lo main biliar sama gue nih. Nih. Bener dong. Pakai. Oh, you can play, man. You can play. Benernya gue enggak bisa bahasa Inggris, guys. Sosoan aja tadi. Kamu bola kecil. Oh, you can play. Main terus dong, lanjutin aja. Kamu bola kecil, bola gede kan? Oke. Silakan. Berarti kamu bola gede. This is my turn. Yes, your turn. Kita sekarang lagi sama bule, jadi harus ngomong Inggris. Kamu bahasa Inggris, kamu bahasa apa? Ya udah, aku bahasa ini deh, bahasa Sansekerta. Aku bahasa Jerman aja. Asik-asik lu, alatannya beda banget nih. Kamu beneran bisa, Riz? Mengecewakan, guys. Oke. Gaya bisa, kan? Aku dong. Nih, kamu pakai. Bola kecil. Oke. Aku tuh enggak bisa. Jadi gimana caranya? Jadi kamu tuh tangannya gimana? Tangannya gini. Jadi kamu ya, ini tuh buat tumpuan. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis.